Di awal ini saya ingin menyampaikan salah satu perkataan dari Amru bin Al-As. Ketika beliau ini dari mengurus zakat dimutasi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala an untuk pergi berperang. Kita bisa bayangkan dari posisi basah kalau sekarang dikasih ke posisi yang penuh senjata, yakni untuk menaklukkan Syam. Apa tulis Amru bin Al-As kepada Sayyidina Abu Bakar? Ini sahmun min sihamil Islam. Aku ini adalah anak panah, ya, di antara anak panah Islam. Wa anta ba'da Rasulillahi ar-rami biha wal jami' laha. Sementara engkau, Abu Bakar, setelah Rasulullah wafat, engkaulah tukang lempar, tukang panahnya, dan tukang mengumpulkan anak panah. Fanzur asyaddaha wa akhsyaha wa afdalaha farmi bih. Maka pilihlah oleh engkau mana yang paling kuat, mana yang paling menakutkan dan paling utama, dan kemudian lemparkanlah anak panah itu untuk mengenai sasaran.